ada 10 membatalkan puasa. Apa nama wei 10 tu? Satunya keluar darah hi. Satu-satu. Ha ni untuk orang tino yang ni kita tak apa. Kita tak ada. Apa panggil darah hi. Duh, molek-molek malam makan sahur dengan tok lelaki. Niat molek tak ada gapo dah. Patut? Patutlah. Hari bulan. Mari bulan tengok tubik darah dah lah. Wei mengwei tak leh semayan aku. Pahok ye niat semalam batal. Batal puasa. Yang keduanya nifas. Yang ni dia beranak. Dia beranak, dia beranak. Ah, nifas. Dia beranak. Maka bila beranak darah dia tubik. Darah hak lepas beranak tu tubik panggil darah nifas. Batal juga puasa. Batal juga puasa. Tengok ayat tu. Batal juga puasa. Tengok ayat tu. Nah, batal puasa. Tengok ayat tu. Yang ketiganya wiladah. Darah wiladah. Darah wiladah. Darah wiladah. Darah yang tubik sekali dengan anak tu. Darah yang tubik sekali dengan anak tu tu pun batal juga. Tu nak ayat. Ada setengah ulama kata wiladah dengan nifah ni hak tulah buat dak. Tapi kalau kira ke nifah ni hak lepas pada beranak. Hak mari kan nak panggil wiladah. Tu batal puasa ayat tu. Lah kita banyak ayat laik lah. Ayat laik lah kita. Lah kita jauhi ke kita arak ke. Yang kelima yang keempatnya apa nama wei batal puasa? Gila. Gila. Semalam makan sahur dengan kita dia. Duk molek-molek. Kecek molek duk berubuk makan malam. Bo pagi ning lah dia berkata mak gila. Dia kata mak gila lah. Ha kena. Dia kata puasa dia. Dia bakar lagi dia bulan besar jadi selalu. Gila lah. Pagi ni dia pukul 8 nampak dia lenggak ke langit. Dia berkecek sore. Dia mungkin dengar dia ajak malaikat tu nak bergocok. Dah tergila dah balik. Turun, turun, turun. Kalau melawan saya, turun. Turun. Turun, turun. Berubah, berubah dengan aku lah. Tenggak pun dia turun. Dia macam jadi lah. Dia macam tergila dah. Patut je niat semalam, batal lah. Batal dah pasal sebab gila. Yang kelimanya jimok. Yang kelimanya jimok. Kerti dah jimok dah. Setubuh dengan bini. Kalau bini setubuh dengan tu lelaki, apa panggil jimok. Pasumpan. Hak ni kena beringat molek ni. Kata kena cara, berat. Kena kodoh teruk. Kena kodoh teruk. Syahraini mutata bi'ain. Orang yang jimok di bulan Ramadan dengan tak ada. Dengan tak ada batal hak lain dulu. Dia pergi jimok selalu dah. Tapi melon dia puluk rapat ke poso. Puluk tu rapat ke poso. Bila rapat poso, bila rapat poso. Bila rapat poso. Tak kedih lah kita kata. Cau bau dengan cau sau ni tak kira dah dia. Orang tua tinggal pergi matau. Dia makan sehaus malam ni yang dah. Duk mahi kasih, kasih, kasih. Dia orang baru eh. Orang baru ni dia firing. Api kuat bateri baru. Samkit bateri. Tak boleh lalu tu. Cacah. Oh, dia buat kuat api weh. Lepas tu tu. Orang tua tak ada. Gimana tahu. Klik pukul sebelah tu. Dia ada rumah kan weh. Dia mahi I love you sekelamin tu. Duk mahi I love you my darling. My darling, my darling. Dia berlaku jimok. Tidak. Dia jadi jimok. Tak boleh nak dah lah. Jimok. Tak ada buat kena. Mung kena kotor dua bulan tu. Sehari yang mung buka dengan jimok sana tu. Mung kena kotor dua bulan tu. Niat. Mung niat kotor. Saja ku poso bulan. Saja ku poso bulan Ramadan. Kerana Allah Ta'ala. Esok niat. Esok niat kotor. Kotor. Saja ku kotor bulan Ramadan Allah Ta'ala. Saja poso. Bila tu? 60 hari. 60 hari. Patah gede kita kata Allah ada 2 hari dah.
58 dah. Allah, perik jambu kita. Hak sebulan ni Ramadan pun doya tu. Hak nung 58 dah. Ada dua hari dah nak sampai ni pula. Gi jadi sakit perut ke mana, tak berasa. Bila satu semula. Ah ni ayatlah lah. Ayatlah segala. Bila satu semula. Ha puasa pula satu, dua, tiga. Kena we habis lah dah tangin beradu jadi body wadu. Ha ning tu hai marah noh ya tu. Malaikat cau bau tu pandai. Neh, bahasa tak dino ok dah we, tak dino ok dah lah. Mungkin nikah dekat anak puasa dah. Orang dia tengok nak bulan dia tengok bulan dia dekat akad nikah lagi. Ha lepas tu, ah buat makan lepas puasa nunglah. Nak nikah dulu eh. Abang ini nikah gatau. Nikah nak naik. Haa. Nak buat makan dulu. Lepas nung. Lepas Ramadan. Lepas hari ni kau nak buat lah. Nak madah lain-lain dah. Bila posa ni tak ada buat. Apa nama duduk kelepok. Kita pergi madah lah. Haa. Pergi. Haa. Hak cabau tak pandai. Tak makan ke apa. Setubuh. Tu kena kotor dua bulan. Kalau cabau pandai. Pergi tengok akak hak lebih semalam daripada tujing. Bismillahirrahmanirrahim. Puak kang air. Barulah setubuh, barulah tidur dengan bini. Hak tu kodos hari ya. Sehari tu. Ha, kodos hari tu ya. Ha, ini pun kena kerti juga. Tapi mainlah ni orang learning eh. Orang learning orang mana tak kira lah. Dia nafsu ni tak kenal apa dia. Pagas kunjung dia lopak lagi. Tu ni ayat tu. Ha, ni ayat tu. Sebab tu kena panah. Ha, terbatas puasa kalau kita jimuk. Ha, jimuk isteri. Yang kenanya mutah dengan sengaja. Mutah dengan sengaja. Ha, mutah dengan sengaja. Ha, mutah dengan sengaja tak boleh hikap. Ha, tu mutah dengan sengaja tak boleh hikap. Lagu mana dengan sengaja? Dengan jolok tangih ke? Ikutlah lagu mana wakwi mutah. Kita wakwi mutah. Dia tak ada nak mutah, wakwi mutah. Ha, tu panggil batal. Kalau tak sengaja tak apa. Kau pergi motong. Eh, kena bau tahi eh. Eh, bau wak lalat hijau pun apa dah main kau ni. Kau mana ni? Kita pun nak potong masuk ke. Baliklah burung. Wow. La ilaha illallah, nak tahi mana lah. Beroklah pun tahi puri. Tidak. Eh, tak ada sengaja. Tak ada sengaja kata nak mutah dak kita. Ha, hatu tak apa, mutah u pun tak ada apa. Ha, hatu nak ya. Neh, hak talihnya sengaja wi mutah. Ikutlah wak pasai mana pun. Jadi sengaja, jolok jari ke geno ikut. Hatu tak leh. Yang ketujuhnya keluar mandi dengan sengaja. Keluar mandi. Jadi bahaya kata mandi telaga luar ni. Lama tahu keluar mandi yang tak leh juga deh. Kita pergi mandi pas luar sikit. Telaga dia luar rumah. Dia kata, patah bosa. Kamu bahaya ke mana lah. Tengok ni ibarat kita ni. Keluar mandi. Mana tahu mungkin dia mandi luar. Telaga mu tu duduk luar rumah. Apa telaga yang main dulu lah. Kemahin kau mandi luar. Patah bosa itu mandi luar. Kali tu nak aku. Boleh tak boleh rumah. Kita mandi luar rumah. Takut bahaya lah tu. Keluar air mandi. Keluar air mandi. Dengan sengaja. Apa dengan sengaja? Wakwi keluar. Ha kena? Ikut mung wakwi yang dimungi keluar ke? Patah bos. Pak kalau tak sengaja, tak apa. Bulan puasa kita tidur. Tak gerai. Wah pun seto. Allah berangin molek. Kumit patah sini tak sini lah. Ngeruh. Sedap dia kata. Mulai lapar. Dia nerok lu. Wemu tengok mulut-mulut tengah anggur tu. Mek ya budak-budak kanak tengok wemu. Satu segera ni. Oh, tu. Dia harap perahu kau bunyi tu. Hmm. Serta bunyi. Kena. Pari turun. Pari turun lah. Weh, dia pergi bukit. Jangok lah. Dia pergi tangan kita. Bagi habis, bagi habis, congok. Duk pakai tangan kita, mimpi ngiga. Boleh dia tengok lah, mek muwe basah api dah lah. Hari wak orang lah mek muwe.
Gitu tak? Kau panggil ngigamipi. Kau tu tak apa. Tak patah poso. Tidak. Tak patah lagu tu tak patah. Kena. Kau panggil mipi. Dengar orang tino keluar air mani. Kau tak alihnya sengaja. Apa sengaja? Duduk selimut lanye. Buat apa mak? Tidak apa. Duduk main kau ni. Kata. Duduk main kau ni. Main apa mak? Tak ada apa. Bila poso. Duduk agak perkara. Duduk main. Lepas tu how? Aku sayang kau ni. Kau ni aku ni. Sayang ni. Dia buat luruk dia. Dia buat main. Dia buat gosok dia. Tubik air mandi. Tidak. Batal poso. Kerana masuklah kita sengaja sengelai. Tak boleh. Tahu pun dia tengok terosak. Ni dia tengok terosak ni. Buka terosak tengok muai pelang Jepung. Dah Jepung hai muai pelang. Amerika pun ada. Jantik wei berembah wei. Tidak. Dia tengok muai pelang. Tubik air mandi. Batal poso. Tu deh. Nama tengok muai pelang sungguh siap sungguh. Dia tengok royal menatai kera tu. Tu baik air mandi. Tu batal poso. Batal poso. Ingat boleh. Kerana kita sengaja kita tengok. Apa tak tengok kata-kata mu. Tak boleh, tak boleh. Tu panggil keluar air mandi. Tu. Yang kelapenyo jadi pitas sepanjang hari. Jadi pitas sepanjang hari. Jadi pitas sepanjang hari. Tidak. Apalagi gelap mata tak khabar. Panjang. Kali kurang ni yang terdalam kita sepanjang hari. Kita panggil lama, 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 lama. Dia ni lah alik pagi dia menyapu dekat rumah dia. Rebah ping. Dia mata pitan ni pitan, pitan. Usul naik tahu rumah dia. Jelang air gapo basa kipah. Tak khabar. Tak khabar. Tak khabar. Bola pasar ni baru khabar. Batal lah. Batal poso dia. Batal poso dia. Kalau kata, oh, terus ikut jek, yo. Star yo jelang-jelang air star yo. Pukul 8 dalam pukul dalam pukul 10 tu kena celak mata dah. Tak apa tu tak patah tak patah tak patah. Tak patah kena sikit ya. Hubunglah poso tak ada apa. Tapi kalau lama batal. Tu. Kalau lama tu batal ya tu. Tu benda yang batalkan poso juga tu. Yang kesembilannya memasukkan suatu benda ke dalam rongga-rongga badan. Memasukkan wakwi masuk benda masuk benda tak kira apa nama jari ke wah mata kucing ke tak kira lah ke dalam rongga-rongga badan lubang yang ada di tubuh kita lubang yang ada di tubuh kita tak boleh ni batal kita duduk saja nampak temung wah lambuk anak kita main-main pecek masuklah pengutai batal. Becek masuk. Atau apa? Bohlah hidung putih. Putih ke bohlah sahabat. Bohlah hidung masuk. Batal. Ataupun ambil ngorek lingo. Kok kapah tu. Halus ke? Tak ada gleding. Halus pun saja ya. Batal. Tidak. Tidak. Kalau sekadar hujung jari tak apa. Tak apa hujung jari. Kau dah kata lingo. Boleh posok tak apa. Jangan masuk badalan. Itu rakyat tu. Itu dah ya. Maka rungu-rungu ada berapa tak sebut kita. Ada berapa? Lima deh. Telinga deh, mulut, hidung, telinga. Lepas tu orang dapat, orang belakang. Kemaluan kita. Kubur dan dubur. Lima ni tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Di antaranya orang Thai semelik. Tak boleh juga. Thai semelik. Jadi bahasa kita juga. Dalam kitab juga. Ada royak dalam kitab. Kata taik semelik pun tak boleh juga. Lagu mana taik semelik? Taik yang kerah tu lah. Kita berak masuk tubik pas luar dah. Oh lah kerah kum. Bawa mulut dia lalu jalan. Cak masuk. Batal. Tu nak ayak tu tak boleh juga. Jadi kalau cak kat tu kena kaki. We putus kat tu ya. Kalau pergi kelok masuk tu. Haa tu. Haa tu picerana. Haa tu nak ayat tu. Haa tu nak ayat tu. Haa tu masalah. Kita berok semelik. Berok semelik. Kerana dia tubik pas luar dah. Dia tubik pas luar dah.
Maka bila masuk kelik, ha tu masalah. Ada. Ha tu no ayat masalah. Nah, masalah no ayat tu kada. Ha tu. Sebab tu kita kena jaga molek. Ni perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ha tu kena ingat molek, kena ingat molek. Ha tu, memasukkan. Lepas tu kita kata, "Eh, boleh boh dak air garang, tak apa." Tak apa air garang. Ha air garang tak apa. Karena air garang tak ada masuk dalam lubang dak. Ya pocok tak kulit kita. Ya pocok tak kulit kita. Ciao. Dia ada apa? Kau tak alihnya rungga-rungga di badan kita. Lubeh kau dah siap dah. Eh, lubeh dah tengah ngot dah. Kau tu tak alih. Ambil buah garek tak ada apa? Buah garek tak ada apa. Tak ada apa. Masuk kau orang. Ciao. Ambil darah kau tengok. Ambil darah. Ambil darah. Ciao. Tak ada apa. Tu nak ajak tu. Nah. Ai apa ni ai got nyerok hidung so kena beringat. Nyerok hidung so kena beringat. Deh nyerok hidung ni ada beringat. Karena nyerok hidung orang baru ni dia pelik-pelik. Hok dulu deh detok si sejuk masuk itu ya. Lah ni ada air pula ubat teh dia tu. Ubat teh tak leh, tak leh, tak leh, tak leh. Kalau dia serok masuk. Jadi air dia basah dia masuk gitu tak leh. Tak leh, tak leh. Kau dah huak dia sejuk tu tak apa lagi. Sejuk tu terserok tak apa. Talulah air tu tak boleh dah. Batal puasa dah. Haa tu dah. Nyerok hidung ingat molek, ingat molek. Lalu air dia tetik-tik-tik-tik-tik di jari kita. Kita sik ni. Kupi hidung ni. Kupi ni. Jangan dalek tu perik kau ni. Basuh bangi. Tak apa. Tak apa. Kau serok tak aku masuk dalek tu. Ada ke nyerok kau tu dah. Aduk kau senang letak otak dah. Jadum apa terapoi siam. Tu cai dum cai ta ne lo dia kan. Tidak. Tu. Nyengok hidung tu. Tu serok hidung noyak tu, menyengok hidung. Penyengok hidung noyak tu. Kau tu kena beringat molek tu kan. Sebab tu kau orang lelah, lelah. Gedek sembuh, sembuh tu. Kalau sembuh tu mana tu benda masuk dah tekak. Tak leh. Karena tekak ni yo yo kira kata dalai dia tu. Dalai dia tu duduk di makhraha. Duduk di makhraha. Le bawah pada ha tu batal puasa. Kalau le atas pada ha tak apa. Tak masuk dalam dalil lagi. Kita dah buka puasa, tak ada amat lagi lah. Gi sejik wah wah tamat 3 utik. Wah wah tamat 3 utik. Eh malah nak bagi ku eh. Dekat nak bayar dah. Kop. Dia untuk gapo dia tu? Susu wah tamat yang le mulut. Batal dah. Tak batal. Tak ada batal masuk dah polah. Mamuh tak apa lagi jangan telek. Ada telek batal lah. Ingat deh. Aku tak tahu dia tu ibu. Bulan muluk. Tak apa, tak apa. Ambil nasi bulan muluk, mamuh kiang, 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 kiang. Tu dia. Batal dah dah. Jangan buat kak tu. Turun bawah pada makhraha pakai jalan dah. Batal selalu dah. Ini dah ayat kata, tak ada air. Yang ke-10-nya, apa nama weh? Murtad. Jatuh ugamu, batal puasa. Jatuh ugamu, batal puasa. Kita dah puasa molek-molek. Dua ayat kata, Tuhan tak ada dek. Mana Tuhan dia molek tak ada-ada. Kita bisa temung, bahung saja. Jatuh ugamu. Apa puasa dia tu? Tak ada yang batal dah. Ini wal-iyazabilah. Nah. Habislah 10 karo untuk nak menyambut Ramadan.